Pada video kali ini, kita kembali membahas pengetahuan dasar geografi. Tetapi dalam video ini, kita khusus membahas objek studi, konsep, prinsip, pendekatan, dan penerapan ilmu geografi. Objek studi geografi. Objek studi geografi terdiri dari dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material merupakan kajian utama dalam studi geografi. Objek material berupa fenomena geosfer. Adapun ruang lingkup fenomena geosfer antara lain atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Berikutnya objek formal. Objek formal adalah pemecahan masalah fenomena geosfer. Dalam objek formal menerapkan konsep 5W plus 1H. Pada dasarnya, objek material geografi yaitu fenomena geosfer. Fenomena geosfer terdiri dari 5, yaitu atmosfer yang berkaitan dengan lapisan udara, litosfer berkaitan dengan lapisan batu-batuan pembentuk muka bumi, hidrosfer berkaitan dengan lapisan air meliputi perairan di daratan maupun perairan di laut. Biosfer adalah lapisan kehidupan, tumbuhan, dan hewan. Antroposfer yaitu lapisan kehidupan manusia. Gambar berikut merupakan objek material dalam geografi. Objek material dalam geografi seperti yang sudah dijelaskan tadi yaitu geosfer. Berdasarkan cara pandang objek formal, muncullah 6 pertanyaan pokok sebagai ciri khas geografi yang dikenal dengan istilah 5W plus 1H. What berkaitan dengan apa yang terjadi, where berkaitan dengan di mana peristiwa itu terjadi, when berkaitan dengan kapan peristiwa itu terjadi, why berkaitan dengan mengapa peristiwa itu dapat terjadi, who berkaitan dengan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, dan how terkait dengan bagaimana upaya untuk menyelesaikan peristiwa tersebut. Sebagai contoh, dapat diterapkan untuk mengkaji kejadian alam bencana tsunami di Kepulauan Mentawai pada tabel berikut. Contoh penerapan 5W plus 1H. Di sini, what berkaitan dengan peristiwa apa yang terjadi, yaitu peristiwa bencana alam. Where berkaitan dengan di mana peristiwa itu terjadi, peristiwa itu terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian Provinsi Sumatera Barat. When berkaitan dengan kapan peristiwa itu terjadi, peristiwa tsunami terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Why berkaitan dengan mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena adanya pergerakan lempeng tektonik Samudra Hindia Australia yang bergesekan dengan lempeng tektonik benua Eurasia sehingga terjadi gempa bumi berkekuatan 9,2 skala Richter di daerah laut Samudra Hindia. Akibatnya, air laut yang berada di atasnya terpengaruh dan menjadi gelombang besar. Gelombang besar itulah yang disebut dengan tsunami. Kemudian gelombang tersebut menyapu pemukiman yang berada di sepanjang pantai barat Aceh dan sekitarnya. Wu berkaitan dengan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dalam peristiwa tsunami Aceh, hampir seluruh provinsi Aceh Darussalam dan sekitarnya penduduknya terkena dampak. Berdasarkan data, pada tanggal 26 Desember 2004, terdapat 173.741 jiwa meninggal dunia. Kemudian, how berkaitan dengan bagaimana upaya untuk menyelesaikan peristiwa tersebut? Daerah sepanjang pantai Pulau Sumatera adalah daerah yang memiliki potensi terjadinya gempa bumi dan tsunami. Oleh karena itu, penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami dilakukan dengan cara pembuatan undang-undang perencanaan wilayah yang melarang mendirikan
bangunan permanen di sepanjang daerah jalur gempa bumi dan tsunami. Kedua, memberikan penyuluhan kepada masyarakat di daerah rawan bencana bumi dan tsunami tentang kondisi geologis daerah setempat. Kemudian ketiga, mengembangkan sistem pemantauan dan sistem peringatan dini di daerah rawan gempa bumi dan tsunami. Itu merupakan contoh penerapan 5W plus 1H. Konsep geografi. Konsep geografi merupakan pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Dalam konsep geografi ada 10 konsep, antara lain konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep morfologi, konsep aglomerasi, konsep nilai guna, konsep interaksi dan interdependensi, konsep diferensiasi area, serta konsep keterkaitan ruang. Konsep lokasi terdiri dari dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut biasa disebut dengan lokasi mutlak. Lokasi absolut adalah lokasi berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Contoh konsep lokasi absolut. Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Sedangkan lokasi relatif yaitu posisi suatu objek berdasarkan objek-objek di sekitarnya. Contoh, Kota Banjarmasin di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Koala, sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Jarak sangat berkaitan dengan lokasi relatif karena jarak dapat menunjukkan lokasi antar satu objek dan objek lainnya. Jarak dibedakan menjadi dua, yaitu jarak absolut atau jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak absolut merupakan ruang dari objek di bumi yang diukur berdasarkan ukuran panjang dengan satuan mil atau kilometer. Sedangkan jarak relatif yaitu ruang dari dua objek yang diukur berdasarkan satuan waktu. Jarak relatif juga disebut dengan jarak waktu. Contoh jarak absolut, jarak Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru yaitu 30 km. Sedangkan contoh jarak relatif yaitu dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru dapat kita tempuh dengan naik kendaraan sepeda motor selama 46 menit. Konsep berikutnya yaitu konsep keterjangkauan. Konsep ini pada dasarnya kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografi suatu wilayah. Contoh, daerah pusat kota mudah dijangkau karena sarana transportasi memadai. Sedangkan daerah terpencil sulit dijangkau karena sarana transportasi kurang memadai. Konsep pola merupakan susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contoh, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Berikutnya konsep morfologi, yaitu bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam dan tindakan manusia dengan aktivitas manusia. Konsep ini memudahkan untuk mengetahui potensi suatu daerah. Contoh, daerah perbukitan merupakan daerah rawan longsor, sehingga tidak disarankan untuk dijadikan tempat wisata, tempat pemukiman penduduk, dan daerah pertanian. Sedangkan daerah cekungan merupakan daerah rawan banjir, sehingga tidak diperkenankan untuk daerah pemukiman warga. Berikutnya konsep interaksi dan interdependensi. Pada dasarnya, konsep ini menitikberatkan pada hubungan timbal balik dan saling ketergantungan. Hubungan timbal balik ini yang disebut dengan interaksi
Interaksi akan menyebabkan saling ketergantungan. Saling ketergantungan itu dikenal dengan istilah interdependensi. Contoh, warga kota membutuhkan hasil pertanian dari desa untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dan hasil-hasil industri dari kota. Jadi ada interaksi dan interdependensi antar kota dan desa, antar desa dan kota. Berikutnya konsep nilai guna, yaitu kelebihan yang dimiliki suatu wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contoh, wilayah yang memiliki pemandangan indah cocok untuk daerah wisata. Contoh berikutnya, kota Banjarmasin merupakan kota seribu sungai, sehingga sungai dapat digunakan untuk sarana wisata bahari, seperti wisata pasar terapung. Artinya, sungai memiliki nilai kegunaan. Berikutnya konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area yaitu keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Contoh, penduduk di daerah pantai umumnya berprofesi sebagai nelayan. Penduduk desa umumnya sebagai petani. Contoh kedua, wilayah atau pulau Kalimantan dan Sumatera sebagian besar lahan gambut dan jenis hutannya adalah hutan hujan tropis. Artinya wilayah Kalimantan dan Sumatera ini memiliki ciri khas tersendiri dibanding wilayah lainnya. Berikutnya konsep keterkaitan ruang, yaitu hubungan antar wilayah, terjadinya interaksi sebab akibat antar daerah. Konsep keterkaitan ruang terjadi di daerah yang berdekatan. Contoh, kabut asap sering melanda negara Singapura sebagai akibat adanya kebakaran lahan yang terjadi di Riau. Kemudian, contoh kedua, lalu lintas di Jakarta macet karena mobilitas pekerja yang rumahnya di pinggiran Jakarta tetapi bekerja di kota Jakarta. Prinsip geografi. Prinsip merupakan landasan berpikir untuk melakukan kegiatan. Dalam ilmu geografi, prinsip digunakan untuk mengkaji dan menjelaskan suatu fenomena geosfer. Prinsip geografi merupakan landasan berpikir untuk melakukan kegiatan atau landasan untuk menjelaskan fenomena geosfer. Prinsip geografi. Terdapat 4 prinsip geografi, yaitu prinsip persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Prinsip persebaran atau yang biasa dengan disebut distribusi. Prinsip ini menjelaskan fenomena alam dan sosial yang tersebar tidak merata di permukaan bumi. Jadi, kata kunci untuk prinsip persebaran atau distribusi adalah fenomena tidak merata. Contoh, rempah-rempah tumbuh subur di Indonesia, terutama kawasan Indonesia bagian timur. Sedangkan, rempah-rempah tidak tumbuh subur di wilayah Eropa. Ini merupakan fenomena alam. Contoh prinsip persebaran menyangkut fenomena sosial, yaitu kepadatan penduduk di Pulau Jawa berbeda dengan kepadatan penduduk di Pulau Kalimantan. Berikutnya kita akan melihat pembahasan prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi memandang fenomena geosfer di permukaan bumi saling berkaitan. Contoh, penebangan liar di hulu sungai akan mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan. Berikutnya prinsip deskripsi. Pada prinsip deskripsi yaitu penggambaran atau penjelasan secara spesifik mengenai gejala di permukaan bumi. Melalui prinsip deskripsi ini,
Fakta di permukaan bumi digambarkan dalam bentuk data. Data terdiri dari dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Contoh data kuantitatif berupa peta, tabel, grafik, dan diagram. Sedangkan contoh data kualitatif yaitu berupa penjelasan dengan tulisan atau kalimat. Contoh prinsip deskripsi yaitu peta persebaran daerah rawan banjir di wilayah Indonesia. Berikutnya yang keempat, prinsip korologi. Prinsip korologi yaitu perpaduan prinsip persebaran, prinsip interelasi, dan prinsip deskripsi dalam ruang. Prinsip korologi digunakan untuk mengkaji karakteristik gunung api dengan prinsip persebaran, pengaruh dan dampak erupsi gunung api terhadap wilayah sekitarnya dikaji dengan prinsip interelasi, dan untuk memberikan informasi digunakan prinsip deskripsi untuk penyajian data dan fakta terkait erupsi gunung api. Pendekatan geografi. Untuk pendekatan geografi terdiri dari tiga pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Mari kita lihat pembahasannya satu per satu. Pendekatan geografi merupakan suatu cara untuk memahami berbagai gejala dan fenomena geosfer, khususnya interaksi antar manusia dan lingkungannya. Pendekatan yang digunakan dalam kajian geografi yaitu pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan keruangan mendasar sudut pandangnya pada persamaan dan perbedaan struktur, pola, dan proses dalam suatu ruang. Struktur keruangan berkaitan dengan unsur pembentukan ruang, yaitu penampakan titik, garis, dan area. Pendekatan keruangan dapat dilakukan melalui tiga analisis, yaitu analisis topik, analisis aktivitas manusia, dan analisis wilayah. Berikutnya pendekatan kelingkungan. Pendekatan kelingkungan menekankan lingkup kajiannya pada hubungan antar organisme hidup dan lingkungannya. Dalam pendekatan kelingkungan, terdapat dua pengaruh, yaitu pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungannya, kedua, pengaruh fenomena alam terhadap lingkungan. Ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah mengkaji beberapa wilayah melalui sudut pandang ruangan dan lingkungan. Pendekatan ini menganggap wilayah sebagai suatu sistem. Jika terjadi satu fenomena di suatu wilayah, wilayah lain akan kena dampaknya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif fenomena di suatu wilayah dapat menunjang kehidupan manusia, sementara dampak negatif fenomena di suatu wilayah dapat merugikan kehidupan manusia. Penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, ilmu geografi itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan itu bisa saja pada fenomena atmosfer, pada fenomena hidrosfer, pada fenomena litosfer, pada fenomena biosfer, maupun pada fenomena antroposfer. Berikut ini merupakan contoh penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, badai merupakan fenomena atmosfer yang dapat dikaji menggunakan ilmu geografi. Sedangkan pengelolaan lahan pertanian merupakan fenomena litosfer yang dapat dikaji dengan menggunakan ilmu geografi.
Berikut merupakan contoh penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, pemanfaatan sungai untuk pasar apung merupakan fenomena hidrosfer yang dapat dikaji menggunakan ilmu geografi. Contoh berikutnya, pemanfaatan mangrove sebagai ekowisata merupakan fenomena biosfer yang dapat dikaji menggunakan ilmu geografi. Terakhir, kegiatan gotong royong merupakan fenomena antroposfer yang dapat dikaji menggunakan ilmu geografi. Berikut merupakan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki untuk memahami konsep geografi, yaitu ada 5 keterampilan. Yang pertama, keterampilan observasi. Kedua, keterampilan deskripsi. Ketiga, keterampilan klasifikasi. Empat, keterampilan pemetaan. Dan 5, keterampilan analisis. Mari kita bahas satu persatu keterampilan berikut. Observasi adalah kemampuan utama dalam memahami konsep geografi. Hal-hal yang diamati dalam prinsip observasi geografi adalah segala fenomena geosfer yang meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Artinya, observasi itu adalah pengamatan. Berikut keterampilan deskripsi. Keterampilan deskripsi yaitu kemampuan deskriptif atau kemampuan untuk menjelaskan fenomena geosfer yang terdapat di muka bumi secara detail, sehingga seseorang yang membaca atau mendengarkan penjelasan itu seolah-olah melihat fenomena alam itu secara langsung. Artinya, deskripsi itu kemampuan untuk menjelaskan fenomena geosfer. Berikutnya, klasifikasi atau mengelompokkan. Pengklasifikasian fenomena geosfer biasanya dilakukan berdasarkan syarat tertentu. Misalnya, pengelompokan jenis tanah, jenis lahan, dan curah hujan. Prinsip klasifikasi digunakan untuk melakukan analisis terkait interaksi antar fenomena. Itu keterampilan ketiga, yaitu keterampilan mengelompokkan. Berikutnya, keterampilan keempat, yaitu pemetaan. Seorang ahli geografi sudah pasti harus mampu membuat dan membaca peta dengan baik, karena segala fenomena geosfer akan digambarkan dengan peta. Contoh, peta persebaran penduduk, peta persebaran jenis lahan, dan peta persebaran curah hujan. Keterampilan berikutnya yang paling penting yaitu adalah keterampilan analisis. Keterampilan analisis dalam geografi adalah kemampuan menganalisis hubungan interaksi dan interrelasi antar fenomena geosfer yang satu dengan yang lainnya. Contoh, hubungan keterkaitan antar perilaku sosial manusia dan lingkungannya. Artinya, keterampilan kelima ini adalah keterampilan dalam kemampuan menganalisis hubungan interaksi dan interrelasi. Setelah kalian memahami penjelasan tadi, berikut ada aktivitas yang harus dilakukan. 1. Tuliskan kembali informasi penting yang telah diperoleh dari video ini di dalam buku catatan masing-masing. 2. Tuliskan satu contoh penerapan ilmu geografi yang kalian alami atau yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video ini. Kita bertemu kembali dalam video berikutnya. Salam sehat selalu.